Kesilapan ini berlaku bukan kerana kita lalai, tetapi kita memang tak tahu. Dalam pendidikan kewangan mengajar kita, simpan dulu baru belanja. Yang itu adalah satu tindakan yang betul untuk dilakukan oleh golongan muda. Ingat, kita muda lagi, tiba masanya untuk kita menjana income. Jika kita tersilap menguruskan kewangan kita, ia akan berikan kesan yang panjang, bukan yang pendek. Jadi, berhati-hati. Siapa antara kita, anak muda semua, golongan anak muda, siapa yang pernah kita cerita tentang ada hutang baik dan hutang jahat? Mungkin tak ada yang tak pernah cerita. Masyarakat kita tidak pernah dididik untuk menghasilkan wang, tetapi suka menghabiskan wang. Siapa yang nak ada masalah kewangan? Itulah hakikat yang berlaku pada masyarakat kita. Biasalah, macam mana kita nak menabung? Macam mana kita nak menyimpan? Macam mana kita nak berbelanja?